Gue pesen bakso yang 25 juta harganya. 25 juta, Cong? Iya. Ini fungsinya apa nih? Oh, jangan ke gue gitu dong. Balik. Kebalik, Cong. Lu megang pisau aja gak bisa, Cong. Oh, itu sugar daddy lu, Cong. Bukan, bego bapak gue ya, Cong. Hai, guys. Selamat malam. Gue mau pamer. HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus dari situ yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Followit, si Cocok Cici. Terus dari situ wajib juga follow Instagram akun bunga gua @firmthedc. Terus dari situ kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, denis.caresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100 ribu subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200 ribu. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Jadi sekarang ada dinar datang ke ulang tahun gue gitu. Karena ya gue dipaksa. Iya, harus. Jadi gue udah menyiapkan bakso, Cong, buat lu, Cong. Bakso, Cong? Bakso. Aku udah punya bakso dua. Lu enggak boleh ngomong gitu lagi, Cong. Lu mesti halus sekarang. Harus. Heeh, udah soleha sekarang. Soleha, gue udah kena mental. Baik enggak? Lemes dia. Dia tuh kurus banget, Cong. Ini apa, Cong? Gitu kan. Berarti lu mau ngehibur gue juga kan, Cong? Gue mau hibur. Makan bakso, ya udahlah, aku ready banget. Lu kan gak bisa makan berapa lama? Kebetulan gue sengaja dari rumah gak makan. Oh, 4 hari gak makan. Tapi ini bakso ada ceritanya, Cong. Apa ceritanya? Ceritanya kan gue orang kaya. Orang itu ceritanya. Kaya. Oh iya, kaya. Kan aku kan dari dulu kan orang kaya. Dari kan? Dulu orang kaya. Sekarang pamer, kan makin kaya. Iya, makin kaya. Jadi karena gue datang sini, gue pesen bakso yang 25 juta harganya. 25 juta, Cong? Iya. Bakso doang. Seharga tas, Cong. Iya. Tas itu bisa dipakai setahun gak bisa rusak. Cuma sekali makan doang. Sekali makan. Nanti kita mukbang bareng. Wah, bakso dari apa ya? Ayo, kita OTW. Oke. Bakso. Ayo, let's go. Oke, Cong. Ini namanya bakso rusuk Pak Jos. Harganya 25 juta, Cong. 25 juta? Iya, beneran. Bakso gede orang kaya. Cong. Iya, Cong. Kayaknya gue gak bisa handle deh. Handle deh. Pakai mulut aja, Cong. Gede-gede ya? Mungkin gak? Kayaknya tapi kita cocok deh, Cong. Ini stand up comedy, Cong. Stand up comedy? Wah, gua harus nyiapin materi. Susah stand up comedy. Tapi jangan narkoboy, Cong. Iya, takut narkoboy. Gua keciduk, Cong. Cong, temen gua, Cong. Gitu, Cong. Oh, itu temen lu? Iya, Cong. Kasian, Cong. Terus katanya direbus, Cong. Ah. Iya. Ininya direbus. Bukan, itunya narkobonya. Oh, ini baksonya direbus. Oh, nanti direbus. Kita tuangin. Kita pertama-tama pakai sarung tangan dulu, Cong. Oke. Okay. Sarung tangan, dua. Nih, dalamnya tuh ada surprise-nya buat kita. Oh, karena ini hari ulang tahun lu, jadi ini bakal ada surprise. Iya, jadi di dalam bakso gede ini, yang bulat ini,
Ada. Cong, kok ulang tahun lu sepi-sepi aja, Cong? Iya, Cong, kan gue emang gak punya teman, punyanya musuh. Lu kalau musuh, gue undang-undangin banyak, Cong, sampai depan komplek gitu, Cong. Tuh. Oh iya, mungkin si Tante DP udah dapat hidayah ya, teman-teman. Jadi ngirimin gue bunga malam sama tahun-tahun. Nah, abis itu mendingan lu langsung silaturahmi ke rumahnya DP. Gak mau, harga diri, Bo. Dia aja yang kesini. Gila lo. Dia aja kesini, gue kagak mau temuin. Baik rumah dia. Keras-kerasan, anjir, kepalanya. Nih, kalau gue ajak si Tante DP ketemuan nih. Kenapa? Ini, ngeri kali. Wah. Ini apa bunganya pakai samurai, guys? Anjir, ini bahasa dari Jepang. Iya. Oh. Kerasan. Ngeri kali ya. Berarti kita makanya pakai ini. Cong. Makanya gede banget, kita kayak raksasa. Lu mau ini pisaunya kan ya buat Une. Lu mau pakai samurai apa pisau? Gua pakai pisau deh. Ya udah, samurai. Mana ini? Yang metik udah sah. Hai, dozo. Hai, Ichi. Iya, Rayashiku onegai shimasu. Apa? Naon. Ini sikem dulu dong. Cong, oh, lu pakai bahasa Mandarin, gua pakai bahasa Sunda deh. Oke, hao xiang, hao xiang. Hao xiang, hao xiang. Ni cai ci. Ayo naon cenah? Ini langsung dipotong apa pakai itu dulu, Cong? Pakai kuahnya dulu, ambilkan ini cainya. Cainya. Oh ya, udah. Air. Oke, air. Cainya lu pakai bahasa Sunda juga, Cong. Ni cong. Oh, lu siram, Cong. Gila, banyak cong. Banget. Berarti ini kuahnya. Iya. Oke, kita langsung siram. Oh, ngejepit. Setengah, jam semua. Oh, jam setengah. Kenapa kalau semua kenapa? Pasti belah di... Oh, dituangin lagi. Oke, okay. Okay. Kita tuang setengahnya, anjir. Baso 25 juta, wanginya seperti ini, guys. Ayo, guys. Gila sih, Cong. Nah, ini pas abis nanti dibelah. Gue udah ngiler duluan. Ini buat cuci muka. Oke, okay, sekarang kita pakai samurainya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, metek udah selesai. Ike kimochi. Nah, ini fungsinya apa nih? Anjir, jangan ke gue gitu dong, anjir. Iya. Ini pakai ini, potong. Potongnya nih, langsung ini. Tebak nih, balik. Kebalik, Cong, lu megang pisau aja nggak bisa, Cong. Oh, wow. Cong. Ah, gue mah curiga dia mah. Dalamnya ada hadiahnya, Cong. Cong, jangan miring-miring, Cong, yang gimana lurus. Gimana sih? Hidup lu miring ya. Cong, ayo, Cong, buka, Cong. Yuk. Cong, jangan gitu, Cong. Susah, Cong. Kok lu goyangnya pengalaman gitu, Cong? Cong. Semangat, Cong. Oh, harus digoyang, Cong. Jangan Ayo. Dipaksa. Oke, okay, pelan-pelan aja. Tapi pasti ya. Ini apa aja dalamnya? Makin keras. Ganjo, Cong. Ini ada dalamnya nggak sih? Ada. Ada dalamnya. Ada gerenjil-gerenjil, Cong. Anjing. Ini peket ya? Ada apa dalamnya? Anjir. Kok gitu sih? Kayak udah kali kita potong gini kali ya? Gitu ya. Balik cong, potong di sini, Cong. Buka. Oh, bukan, buka. Oh, buka. Pakai tangan, Bek. Oh, pakai tangan. Dua tangan. Nanti Ibu ke sini. Oh, aku. Nih, Cong, lu sebelah sini, gua sebelah sini. Dari tengah. Oh, udah segini. Sam, Cong, samurainya gua amanin dulu, Cong, biar enggak ada kecelakaan di sini, Cong. Aduh, Cong, mana sih, Cong? Aduh, anjing ke hidung gua lah, udah palsu kan? Ayo, Cong. Emang hidung lu palsu, Cong, bukannya asli? Itu hidung lu juga palsu, Cong. Sama palsu, jangan. Ayo. Ini gini. Yuk, kita lihat sama siapa. Tiga. Kepiting, guys, isinya. Oh, ada lobster, anjir. Ada lobsternya juga. Ini kesukaan gua kepiting, Cong. Gede banget, Cong, kepitingnya, Cong. Pantas aja mahal, 25 juta. Tuh ke situ dong biar kameranya kelihatan, Cong. Iya, Cong. Aduh. Mantul, gila. Baksonya beranak, Cong. Gimana nih? Jadi kita makan apanya dulu nih? Giniin dulu. Maknyus ya. Mantep, Cong. Kita siramin lagi ya. Siramin lagi. Kita mandiin kepitingnya. Mandi sore. Ini pedes banget dong. Iya pasti. Kan udah yang pedes kan? Doyan. Oke, sekarang kita coba ini makannya gini, Cong. Enak loh, Cong. Mantap.
kita ini dulu, Cong. Nih, gue potongin, Cong. Cong. Hmm. Duduk, Cong. Itu kayak makannya hardcore ya, Shay? Ini kan emang kita hardcore. Cong, makan, Cong. Aduh, Cong. Berpengalaman ya dalam makan-makan. Enak gak, Cong? Enak parah. Ini bisa satu RT, Cong. Enak banget, Cong. Lo keluarga bawa kesini, keluarga lu bawa kesini nih masih cukup kayaknya. Enak banget nih. Enak ya. Udah gak? Ini berapa kilo? Berapa kilo? 75 kilo, guys! Serius? Ya, baru aja lu sedot lu makin gendut lagi. Parah, Cong, enak banget. Enak ya? Enak. Mantep. Buahnya. Boleh in-frame kan? Jangan lupa pilihan bakso. Oke, boleh. Nih, Cong, pakai cabenya, Cong, di sini. Nih, guys, aku mau pakein cabai di sini. Ayah. Mantap. Ini bakso rusuk Jos, memang Jos, guys. Pedes. Pedes banget. Lu tambahin cabenya deh, di sininya enak tau. Di mananya? Kayak ngecrot gitu. Ini satu. Oke, ini satu. Pedesnya sampai ke leher ya? Kan emang ditelan, anjing. Oh iya, iya. Lewat leher ya, soalnya ya? Iya, lu mau lewat dubur. Dubur, anjing. Kayak si ini dong. Siapa namanya, lupa? Jangan, kasihan. Iya, kasihan. Tapi menurut tuh gimana tuh, Cong? Orang-orang pada pakai narkoboy. Hah? Ya cobain aja, Cong. Cobain aja ya? Iya, lu biar ditangkep. Kalau gua sih pakai narkoboy pasti diciduk musuhnya banyak, Cong. Iya. Kemarin ini gua cepuin. Ya gua cepuin lah. Gua cepuin. Gua cepuin cepetan. Biar lu merasakan tuh. Lah. Tapi kalau kayak yang temen lu ketangkep itu, si inisial CK itu. Temen lu tuh ada yang cepuin enggak? Enggak tahu. Ya kalau keseringan ya pasti ya mencurigakan dong. Gini, Cong. Ini pedes. Mana sih? Taruh gua. Gitu kan. Langsung meledak di mulut. Terus. Dua, dua, tiga. Untung gua di rumah gak makan. Pedes. Ini, Cong. Kepiting, Cong. Kepiting. Ih, kepitingnya gede banget, Cong. Ini mahal kepiting gede segede gini. Iya, kan makan 25 juta. Kalau gua makannya murah gitu, bisa panuan gua, Cong. Oh, alergi lu ya? Alergi, murah-murah. Nih, kepitingnya nih. Teng-teng-teng. Sebenarnya sama, apa sih? Si Skako kayaan siapa sih, Cong, sama lu? Kayaan gue lah, dia main kayak bapaknya. Oh, gitu. Kalau gue yang kaya, ya gue. Bapak gue juga kaya. Oh. Cuman kaya, gue juga kaya. Oh gitu, jadi... Kalau si Skako kan yang kaya bapaknya. Kalau dia nggak kaya? Enggak lah. Lu nggak ya. Makan pakai taburan-taburan itu? Taburan apa? Taburan cinta? Bukan, taburan emas. Taburan emas? Cong, montok banget, Cong. Coba-coba, kita buka, Cong. Kepitingnya berdaging, Cong. Ini kesukaan lu kan nih kepiting? Kesukaan. Jadi aku tuh sering banget kalau kesini, ke tempatnya Dennis, aku mintanya pesen kepiting. Kepiting. Ini gimana dalamnya nih, Cong? Gimana? Daging di sini pasti gede banget. Susah, oi. Kayak ini sambal. Gua kagak tahu tuh yang... Apakah akan keluar api dari mulutku? Review makanan. Iya, gak bisa kan kita biasanya ini, buka-bukaan, Cong. Gak bisa kita makanan, Cong. Enggak, lu biasanya berantem, gua buka-bukaan nih, masih, Cong. Iya, makanya kan gua lagi mau cari ini. Gua ambil kayak gini. Sini. Lagi cari. Kita kayak jorok, Cong. Ya, namanya juga, kan kita kan bukan profesionalnya, bukan nyimuk, Bang. Profesionalnya gua berantem, gua buka-bukaan, ya makan. Ya, kalau jorok ya wajar. Tapi ini enak parah. Cuman gua gak tahu cara mengekspresikan enak banget tuh kayak gimana gitu. Iya, kayak enak banget. Enak banget ya? Endo banget. Ini tapi, rasanya kayak syurga, guys. Rasa ini, Cong. Rasa yang pernah ada. Rasa... ini kayaknya rasa duit dikasih sugar daddy aja. Rasa duit gadun. Duit gadun, gak pakai mikir. Gak pakai mikir. Apa enak sih, sumpah, gak bohong. Aduh, parah, Cong, enak banget, Cong. Empuk banget lagi. Pantes. Wow.
daging. Gue bingung ya, ini masaknya gimana Cong, kayak Cong? Hah? Ayo, mau masak? Lu bisa. Gue daripada masak, suruh cari duit aja dah. Pusing masak. Gue nafsu sama kepitingnya. Maksudnya nafsu di gimana ini? Harus dimakan gak, Cong? Gue suka negative thinking, traveling terus otakku soalnya. Masuk lihat ya kepiting traveling. Aduh. Susah, Cong. Aduh. Kamu tuh pendek, gue panjang. Karena tadi kita pakai shower cap, tau gak? Oh iya. Lupa gue. Enak, Cong. Dagingnya tebal ya? Ini harus digeprek. Oh, coba. Guys. Awas, Cong. Jari gue hilang, Cong. Anjing. Gue suka dagingnya nih dalam sini, Cong. Iya, tebal tau ya. Oh my God. Oh, daging gila. Sininya. Daging semua. Daging semua, Cong. Mahal banget nih makannya, Cong. Harga tas Gucci 25 juta. Kalau YouTuber-YouTuber mukbang itu biasa ngomongnya gimana sih, Cong? Kayak gini. Coba. Enak banget. Coba kita praktekin. Gitu. Coba ya. Coba, Cong. Tuh, 2 3. Rasa crot di mulut ini, nah, Cong. Rasanya sampai mulut tuh lembek banget. Juga. Ini jok banget ya, kecas-kecas. Itu mereka rapi ya. Kayak lagi anak kecil mainan. Terus ya kepitingnya ya, pas dimakan tuh ya, sampai mulut lumer, iya gak sih? Iya, lumer. Lumer. Langsung basah. Langsung basah. Yang bawah. Emang anjing? Orang gini, Cong, gak makan, iya, Cong, salah, anjing. Tapi enak sih, sumpah. Enak. Dagingnya tebel. Parah, Cong. Anjir, lobsternya, Cong. Ih, lobster, Cuk. Ini gimana cari lobsternya ya, segede ini? Cong. Maknyus. Oke, guys, kita cobain lobsternya. Lu cobain lobsternya dong, Cong. Ayo dong. Nih, ini dagingnya dalam. Banyak banget. Tinggal dibuka. Ini berarti bisa dong kalau mau ulang tahun atau acara-acara spesial keluarga, ya enggak sih? Iya, bisa. Ini buat satu RT juga bisa, Cong. Iya. Ini kan pas banget nih momennya buat ulang tahun gue yang ke-17 tahun ini. Ush, 17 tahun, cuy. Nah, kita percaya makan. Aja. Ayo guys, kita review ala-ala. 1, 2, 3. Let's go. Rasanya bikin meremek. Tapi ini sih enak sih, saus padangnya kayak dapet gitu. Asamnya juga dapet, manisnya juga dapet. Ingatnya juga dapet. Walaupun pedes, tapi kayak si bumbunya itu pas gitu, Cong. Jadi pedes tuh kayak ketagihan. Pedes-pedes. Ada kan pedes yang kapok tuh, saya. Oh iya, gak bisa makan aja gitu. Kalau ini pedes ketagihan. Gila, tebel banget, Cong. Coba ini tebel. Ini juga tebel. Berarti ini tuh bakso, tapi sehat juga, Cong. Karena kan ini mengandung banyak protein, ini banyak seafoodnya. Iya, banyak. Ya, gak gendut berarti ya. Ya kalau makan baksonya semua, cuman ada ini proteinnya. Jadi bakso sehat juga berarti. Wih, pintar gue, Cong, sayang, Cong. Tepuk tangan dong. Ya maklum lah, namanya juga di abis ciduk. Tapi Cong, perasaan lu gimana, Cong? Jadi tersangka, ada yang beda gak sih? Mantap, Cong. Jadi tersangka. Makanya lu cobain kan. Lu narkoboy, biar temenin gua. Cong, kalau narkoboy gua masuk dong, Cong. Ya gak apa-apa, nanti gua tengokin dah. Anjing, lu gimana? Enak nih, banget. Ini aku campurin ininya sayurnya. Pinter ya. Enak, Cong. Mantap. Kayak ini. Kayak uni-uni Korea kan makannya pakai ini ya. Gue campurnya sama daging apa tadi? Daging. Nih baksonya gue bungkus pakai daun sawi. Aduh, Cong. Covid enggak. Gua baru PCR kemarin. Oh iya. Rasanya amazing. Oh, dasar anjing amazing.
Nih. Guys. Gua kesiniin dah. Terus ini kayak apa namanya? Sabu haci gitu. Sabu haci. Enak banget, Cong. Yang gue pengen suka dari bakso usuk Pak Jos ini yang mana, Cong? Kepiting pasti gue ya. Bakso yang kecil-kecil. Yang pengen gue suka yang mana? Semuanya. Dari semuanya suka. Ini semuanya enak. Mau gue aja kurang api, guys, dari hal. Mau tisu kan? Susah, Cong. Tisunya di mana maksudnya? Gitu dong, Cong. Minum dulu. Kita minum dulu. Selok. Itu youtuber mukbang. Kalau lagi makan gini ngomongin apa sih? Enggak, ya youtuber lain. Hah? Yang mukbang itu enggak ngeluarin ingus. Oh, ngeluarin ingus ya. Lupa gue. Kan kalau gue kan orangnya kekeluargaan gitu sama orang kan yang deket. Jadi kayak keluarga gitu, semuanya biasa aja gitu. Tapi ini mantap banget sih, Jom. Mantap. Aduh. Memang kepitingnya. Ini gede banget, ini nangkepnya di mana ini? Bukanya kayak buka. Iya, anjir. Makan apa ya? Kayak makan ini. Apa sih namanya tuh? Apa kambing itu? Guling. Lu babi guling ya, Cong? Babi guling gue. Kan biasa gue orang puncak, Cong. Puncak kambing aja. Lu ini enak, Cong? Enak ya? Enak. Anjing. Duh, apa? Bisa ada seenak ini saya bakso. Tau gitu gue ajak bapak gue, Cong, tadi. Ajak bapak gue? Gak ada sih. Aduh. Bapak gue juga kesini kan kemarin? Sehari doang. Oh. Soalnya covid di sini kan rada serem makanya. Bukan di sana juga covid? Ah? Di sana tuh covid gak? Gak ada, Cong, di kampung gue. Masa? Ah? Lu udah ketemu langsung sama bapak lo? Udah. Terus gimana dia? Aman. Bangga dia sama aku. Bangga ya? Teruskan perjuangan Muna! Tapi cuma Dinar doang satu-satunya yang bapaknya ustad, anaknya ketangkep pornografi. Bapaknya guru ngaji. Ya namanya juga hidup, Cong. Iya, Cong, betul. Kan kita hidup punya pilihan. Masa bapak gue ustadz, gue harus jadi ustazah doang? Kan gak usah, Cong. Iya kan, kita orang punya pilihannya kan beda-beda. Gue hidup di negara demokrasi, ya gak sih? Iya, betul. Bisa menjadi diri sendiri. Betul. Merdeka! Merdeka! Kayaknya kita tertindas ya, Cong. Dari kata-katanya. Padahal gak tertindas juga, Anjir. Sumpah dengannya tebal. Tapi kok ormas-ormas belum melaporin lu ya, Cong, ya? Kenapa? Karena gua kan enggak ada yang bisa dilaporkan. Kan gua enggak salah. Ya, ada aja lah pasti. Enggak lah. Nyinyir mulu sosial media gitu kan bisa. Merugikan lo, kan enggak juga. Merugikan dia emangnya. Makanya segala sesuatu tuh mesti konsul, Cong. Nanti gua konsul ke dokter gigi pas gua mau upload sesuatu. Iya. Benar. Dokter gigi. Dokter gigi. Cong, gua full deh, Cong, tapi masih kayak nagih gitu. Iya, masih pengen. Si perutnya tuh kayak udah full gitu, tapi kayak nagih. Jadi ini tuh bikin lidah kita tuh pengen lagi gitu, iya, ya, Cong? Iya. Jadi perutnya makin. Ini sih the best bakso. The best bakso. Bakso berarti ini mah bakso. Bakso usuk Pak Jos. Ah, bakso seafood. Aduh. Kok nyerah perut gua. Tapi kasih enak. Masih ya? Enak kepitingnya. Susah bukanya, Cong. Harus ada palu. Jadi kalian kalau mau beli bakso ini, kalian harus sediain palu. Nggak harus palu sih, yang tadi juga, Cong, bisa sih. Ini kan langsung ngebuka kayak tapi tadi. Sekem, Cong. Oh, hati-hati, Cong. Iya, tapi cuman ini harus hati-hati ya, guys, kalau kalian ada yang berbahaya. Ah, ngecrot, guys. Kita balikin. Cong, gampang sih. Cuman harus pakai asisten kayaknya, Cong. Asisten mau bawa biji, Cong. Ya, segampang itu. Wih, tuh dagingnya tebel gak tuh? Tebel. Gua gak pernah
Ini pasti kalau kita beli di restoran, kepitingnya aja cung ini bisa jutaan. Mm. Mahal, biasanya kepiting kecil aja tuh gue suka beli 1.200.000 cung. Iya. Yang kecil loh, enggak segede gini, segede ini gini banget. Berapa cung? 5 juta ya kali. Mm-hmm. Ini cara miaranya di mana? Kita coba tanya menteri perikanan deh. Siapa ya namanya? Enggak dong, Bu Susi kan udah enggak. Enggak ya? Enggak, ada yang baru. Apa kita jadi menteri aja, cung? Yuk. Kalo daftar. Oh iya, kalau atau DPR aja dulu lah. Kalau gue jadi menteri, kira-kira apa, menteri apa cocoknya? Menteri berantem. Menteri berantem. Menteri perdamaian. Kalau menteri nggak, kalau menteri perdamaian Dina lebih cocok. Lu menteri. Ya kan teman satu bangsa. Pertahanan aja, cong. Siapa tahu kan ada yang mau attack Indonesia, ada yang mau nyerang. Nah, lu siap-siap lu. Gua lawan gitu ya? Lawan, anjir, di depan lu. Anjir, kebom. Nah iya, jadi kalau mereka ngebom tuh lu kebom duluan. Gua kurban dong. Atau lu mau uji nyali nggak? Apa lu? Taliban yuk. Anjir, Taliban. Ke Afghanistan sekarang udah ini. Udah damai? Bukan. Yang presidennya terakhir. Aku telepon coba ada teman enggak di Afghanistan. Hey, are you in Afghanistan? No, this is Taliban gitu, cok. Oh, jadi ini. Udah di apa namanya? Dikuasai. Diambil alih. Iya, diambil alih. Hmm. Kasihan, cong, sana. Jadi orang. Jadi udah nomor Afghanistan ya? Iya. Kan Taliban. Katanya gitu di sosmed aku lihat. Apa kita mau jadi hero-nya Taliban? Kita ambil balik. Nah. Lu jadi Wonder Woman dulu, cong. Yang kemarin pakai kostum. Iya. Lu tinggal apa namanya itu? Apa? Hmm. Lu sih kemarin pakai kostum penjara, ditangkep kan lu. Anjir, jangan deh. Iya kan, ke Bali, ya gue baru inget. Kita kan ke Bali. Iya, iya. Kan gue pake Wonder Woman. Iya, gue pake kostum apa? Tahanan. Tahanan, ya kan? Bukan dari Bali, diciduk deh. Makanya omongan adalah doa, tingkah aku itu mencerminkan masa depan. Makanya gue yang ngomongnya, cong ya. Hmm. Berwawasan. Yaudah lah, gue pake kostum apa ya? Mau apa? Ini kita terbang ke Taliban. Terbang ke Taliban. Kepitingnya terbang. Ngeblok apa? Ke Afghanistan. Kita ngeblok. Ya udah. Mau. Ya. Nah, kalau itu mah enggak bakal ditangkap, gue ikut deh. Mau. Tapi mereka bawa senjata, cong. Enggak apa-apa, kita kan udah senjata. Pakai toket. Cong baru aja landing, gue udah ditembak yang modar duluan. Lo mah aja ngevlog udah modar. Lo pakai bikini, cong. Nanti kita gaya aja. Kalau kita mau dibom kita gaya nyengkang lah kayak apa gitu. Ini foto lo yang dikata-katain. Kita disangkanya cewek-cewek bayaran yang menggoda. Di sana cong kalau pakai kelihatan aurat itu wah abis kita cong. Masa sih? Mutilasi cong. Mutilasi? Enggak, udah baik. Anjing mutilasi. Tapi kalau cakep mah enggak lah cong. Tapi kalau nih gue sih gue support lu ke Afghanistan cong. Afghanistan atau Taliban? Lah di situ Afghanistan si Taliban di situ diamnya di Afghanistan. Maksudnya Taliban enggak ambil ahli Afghanistan apa Afghanistan? Jadi Taliban itu nama kelompok. Uh-uh. Kayak ISIS di kita, cong. Uh-uh. Nah, itu. Ya udah kita mau fight sama mereka. Ah, lu dulu dah. Misalkan kalau lu kalah, lu apa? Enggak jadi. Kalau lu menang gua maju. Lu orangnya ini terima beres. Ini yang maju. Uh-uh. Aduh. Duh. Enak, cong. Sayurnya juga fresh ya, kayak baru metik gue. Nih. Kan karena gue orang Sunda tuh, gue suka. Kemarin kan gue diet makan ini, salad juga. Nih, ini bisa juga tuh. Lu bukan diet, gak bisa makan. Kena mental. Beda. Nah, misalkan di keluarga kita pesen nih satu 25 juta. Nah, ada yang mau makan ini proteinnya doang, tinggal makan itu apa? Lobster sama kepiting yang suka lemak-lemak. Nah, tinggal makan bakso yang besar sama yang kecil. Yang vegetarian, kalian bisa makan ini. Makan sayurnya doang. Mm-mm. Jadi ini sangat multifungsi ya, bakso rusuk Pak Jos ini ya. Buat vegetarian, makan ini aja, sayurnya aja. Menurut gua multivitamin, ini keren banget. Pastilah mahal, cong, masa nggak ada vitaminnya gimana sih? Iya, benar. Kita gua mah nebeng-nebeng di orang kaya aja yang ngasih makan. Cong. Gua kan nanti balik enggak usah makan lagi, lumayan tuh. Buat seminggu, cong. Nanti gua bungkusin, cong. Lu bungkusin gua ya. Mm-hmm. Indomie masih ada, cong, di rumah? Ada sih. Nah, mie gelas gua, mie gelas. Iya. Kita dipromoin semuanya, cong. Enggak dong, mie gelas mah enggak ada mereknya itu. Ayo dong. Ada mie gelas emang?
Ada ya? Enggak ada. Ada. Wah. Kita tagih aja invoice. Tagih aja invoice. Tayang dulu abis itu kirimin invoice. Iya, invoice. Gua nyerah, Cong. Gua bungkus, gua minta segini lah. Ya udah. Di segini aja gua, nanti gua bagiin ke bapak gua, ke emak gua, ke adik-adik gua. Bisa lah, Cong, ini 3 hari, 3 hari. Kirim ke puncak pakai tiki. Gua kirim ke puncak. Iya. Mah kita ngirit mah gitu. Soalnya gua kan ini belum bisa cari uang lagi, jadi kita ngirit dulu lah makan bakso. Oh, keuangannya terganggu sekarang, Cong? Terganggu, Cong. Terganggu shopping. Iya. Jadi lu tambah miskin apa enggak sekarang? Hah? Tambah miskin apa udah kaya? Harus pura-pura miskin, Cong. Ya dikasihanin ya, Cong. Aduh, Cong. Aduh. Gua merasa sudah tidak punya nyawa sebenarnya. Kok enggak pakai hijab sih, Cong? Hah? Cong, hijab enggak pakai hijab kalau hatinya baik tidak dilihat dari penampilan. Ah, benar. Tapi sebenarnya di buku doa gitu apa namanya? Alkitab ya? Gue jawab apa? Al-Quran. Dosa enggak sih? Lu Alkitab. Iya, gua Alkitab. Kenapa? Dosa enggak? Pakai kebuka gitu. Dosa, Cok. Dosa ya? Di agama lu juga pasti dosa. Iya. Semua agama itu dosa kalau terbuka. Iya. Jadi gua tuh positifnya gini, Cong. Gua jangan ngomongin agama, Cong, tadi tangkap, Cong. Dikat aja, Cong. Ah, nanti dipanggil, Cong. Aduh. Banyak banget yang ketangkep, Cong, soalnya, Cong. Iya, ini giliran lu. Anjing. Amit-amit. Gua mah tidak melanggar hukum. Ya, tunggu aja tanggal mainnya, Cong. Anjing. Gua cepuin, memang. Anjing. Berarti kalau gua ke teman apa, dinar cepunya, guys. Jadi ya, guys, ya, buat kalian yang pengen makan bakso, segede gini, ini bakso sultan, dijamin viral abis makan ini. Harga 25 juta, bisa pesan di bakso rusuk jos. Mantap. Cocok gak kita jadi food blogger? Itu cuma kejorokannya lebih kurang gitu. Harus tertib. Nah, boleh buang ingus ya? Duduknya aja gue gini dari tadi anjing. Gak boleh buang ingus. Gak boleh bepotan. Gue bepotan ya, Cong? Enggak. Rapi banget, Cong. Gue juga rapi banget. Udah, Cong, gue nyerah ya, Cong. Gue juga, guys. Nah, ini tapi ini rekomendasi banget buat kalian. Ini baksonya the best banget, banyak proteinnya. Dan ini tuh banyak ini banget, ya, Cong, mantep. Bakso Sultan. Bakso Sultan. Bakso 25 jeti. Ini bisa banget buat rame-rame. Terus segitu dari segi rasa dan segi bumbu juga ciamik banget, mantep. Ini rasanya surga, guys. Oke, jadi buat kalian yang mau pesan bakso usuk jos, pesan aja. Dijamin viral. Cong, kok nggak bisa berhenti? Iya, Cong. Tadi katanya mau udahan. Apa? Cong. Itu sugar daddy lu, Cong. Bukan, bego bapak gue ya, Cong. Pantesan aja. Pasannya diciduk, guys. Begitu rambenya. Bapak gue ya. Nanti itu bapak lu. Nanti salim lo. Ah, paling lu bohong. Mau ya? Pembeo kan? Anjing. Emangnya gue lu open BO? Hei, bukan gue. Oh, kalau gue udah ciduk dong. Siapa yang open BO? Banyak, Cong. Banyak ya? Yang baik-baik di Instagram itu, dong. Iya, biasa yang tutup-tutup ya. Tapi emang bener kan, biasa tuh yang open BO, coba orang lihat. Mana ada yang kebuka-buka gitu? Ada sih. Cuman lebih banyak yang tertutup kan? Yang tertutup tuh yang mahal, yang harganya 15-20. Oh, yang kebuka yang murah? Yang kebuka itu harganya 5 jutaan lah, Cong. Oh, lu yang 5 jutaan dong, Cong? Gue kebuka. Kan gue nggak, gue emang nge-BO cowok gue. Oh, lu nge-BO, iya benar-benar. Nggak di BO-BO gue. Benar-benar. Nggak masuk budgetnya. Kalau dia masuk mau? Lihat tampangnya juga, Cong. Kalau aki-aki 60 tahun gua enggak bisa juga sih. Coba lu tawarin bapak lu suruh BO gua. Enggak mau anjir. Coba tas harga ya. Tas harga. Ya. Aduh, capek. Udah. Oke, guys, jadi buat kalian yang mau pesan, dia akan langsung rasanya enak banget. Terus kita udah kenyang banget. Mantul rasanya, oke? Pokoknya gue ketagihan banget. Bye!